Hai hai halo sahabat guru YouTuber dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah dari Kota Salatiga. Mari kita ya membuat menambahkan kartu ke video kita di channel YouTube kita ya, agar video kita yang lainnya juga bisa dipromosikan di video kita yang sedang diputar ya. Kita ikuti langkah-langkahnya. Kita seperti biasa kita buka channel YouTube kita ya. Bisa langsung ke ini, ke video, bisa langsung ke itu. Tapi kita akan masuk ke langsung ke channel YouTube kita. Saya klik channel YouTube kita sebentar. Nah, ini channel kita sudah terbuka. Kita klik icon dari ini channel kita. Di sini ada YouTube Studio. Kita klik. Nah, ini kebetulan ini adalah dashboard dari channel YouTube saya. Saya sudah menyisakan kemarin setelah upload, sengaja saya tidak membuat kartu karena akan saya buat tutorial untuk kali ini. Ini ya, untuk membuat tutorial kita klik ini di sebelah kiri ini kan ada beberapa, ada dashboard, video, playlist, analitik, komentar dan sebagainya. Kita klik bagian video. Nah, ketika kita klik bagian video akan tampil beberapa video yang pernah kita upload. Nah, kemarin memang sengaja saya sisakan ini yang video saya yang berjudul Guru YouTuber Harus Dapat Membuat Layar Akhir, ini sengaja belum saya beri kartu untuk videonya, sehingga untuk saat ini akan saya beri kartu. Saya klik tombol detail. Nah, video inilah yang akan saya beri kartu. Nah, di kanan, bagian kanan ini seperti kemarin ya, ada beberapa fitur. Ini video kita bisa dalam bentuk publik, ada ini ya, playlist. Kemudian kebetulan ini playlistnya saya masukkan ke dalam tutorial di bidang pendidikan. Kemudian layar akhir, kemarin kita sudah membuat layar akhir ini, sekarang kita membuat adalah kartu atau e-kartu. Kita klik e-kartu ya. Nah, inilah tampilan ketika kita akan membuat ini e-kartu atau kartu dalam video kita. Nah, kita di sini bisa nge-set ya, selamat menit keberapa siang, saja yang akan pagi, kita selamat malam, berikan kartu. Jumpa lagi dengan saya. Nah, ya, kita langsung sebelumnya, aja kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin membuat lagi dengan saya, Siti Umi Fitriah. Nah, di sini buka dulu, kita klik. Kemudian di sini ada kita tambahkan buka kartu. YouTube nah, Studio saya bisa klik. Dari ya, YouTube, kemudian channel YouTube kita atau langsung YouTube Studio. Ini kita klik buka. Nah, di sini ada pilihan video mana saja yang akan kita masukkan ke dalam iKartu atau dalam kartu video kita. Yang pertama saya akan memasukkan ini ya, yang ini. Ini akan saya klik. Kemudian klik buat kartu. Nah, di sini sudah muncul satu. Kita bisa menambahkan kartu jumlahnya 5 buah ya. Kita masukkan ke 5-5-nya nggak apa-apa. Kemudian saya ingin menambahkan lagi menit 2 lebih sedikit sini ya. Nah, ini saya klik tambahkan kartu. Saya klik tambahkan kartu. Saya cari kartu mana yang akan saya tambahkan. Saya ingin menambahkan ini video yang ini aja, tugas pembatik level 2. Saya klik buat kartu. Nah, sudah ada dua kartu ya, yaitu video guru YouTuber harus dapat melihat komentar spam, dan video yang kedua adalah tugas membatik level 2.
Saya akan menambahkan lagi kartu yang ketiga. Agak jauh ini. 4 lebih sedikit. Ini akan saya tulis klik tambahkan kartu. Saya milih video ya. Video yang akan saya tambahkan membuat kartu ulang tahun ini aja. Buat kartu. Nah, sudah ada 3 ya. 3. Saya akan membuat karena maksimal 5, 5-5-nya akan saya tambahkan semua. Sekarang saya mau menambahkan ke menit yang ke-6 lebih sedikit. Nah, saya klik tambahkan kartu. Nah, sebenarnya tidak harus video, dengan playlist pun juga bisa ya. Tapi kebetulan saya di sini mencontohkan yang video dulu ya. Kemudian kita klik buat. Kita pilih videonya ya, akan kita masukkan ke dalam kartu. Saya ingin menambahkan ini, membuat piagam. Saya klik buat kartu. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Sudah ada 4. Berarti masih memungkinkan untuk satu kartu lagi. Kita tambahkan. Saya mendekati kartu layar akhir, berarti di sini. 8 lebih sedikit ya. Saya geser 8 lebih sedikit sini. Saya klik tambahkan kartu. Cari video yang akan kita tambahkan. Saya, nah ini aja. Yang terakhir saya ingin menambahkan ini, membuat infografis. Saya klik buat kartu. Nah, sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang satu ini ya. Ini. Yang satu ini. 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kartu dan ini sudah maksimal. Kartu yang digunakan 5 dari 5. Jadi sudah maksimal. Kita tidak bisa lagi menambahkan ya. Ini berarti pembuatan kartu sudah selesai. Kartu di video channel YouTube kita sudah selesai. Nah, di sini ada tulisan setelah selesai tutup tab ini. Jadi tidak ada ikon simpan ya. Jadi akan menyimpan secara otomatis di channel kita. Bahkan di sini juga ada semua perubahan disimpan. Jadi kita tidak perlu menyimpan, langsung kita tutup. Langsung aja kita tutup. Nah, kemudian kita cobakan ya ke dalam videonya. Apakah iCut yang kita buat tadi berhasil atau tidak? Mari kita klik ya ini ya. Kita lihat di penampilan video di YouTube-nya. Biar tidak mengganggu ini suara di video ini sengaja saya matikan biar tidak ada double suara seperti di awal tadi ya, sempat ada double suara, mohon maaf. Nah, saya matikan. Kemudian kita cek iCut yang pertama tadi, kartu yang pertama tadi adalah di menit 1 lebih 1 menit. Kita cari satu udah di sini nih. Dari sini aja coba. Kita cari ya, kita tunggu ya. Apakah nanti di sini muncul atau tidak? Ya, ini sudah mendekati. Muncul apa tidak? Nah, sudah muncul kan ini? Ya, ini video yang pertama. Di kartu atau iCut adalah ini, guru YouTuber harus dapat melihat komentar spam. Muncul kan? Sekarang kita lihat lagi di menit yang kedua lebih 1 menit. Saya cari menit yang kedua di anggap aja di sini. Kita tunggu ya. Kita tunggu apakah muncul atau tidak. Nah, video yang kedua ya, tugas membatik level 2 belajar di masa pandemi. Nah, ini iCut yang kedua sudah muncul. Sekarang kita buktikan iCut yang ketiga atau kartu yang ketiga, yaitu di menit yang keempat. Menit yang keempat. Nah, mendekati saja. Nah, sini kita play. Apakah juga berhasil ini? Nah, berhasil. Ini dia ya.
Video yang ketiga, membuat kartu ulang tahun dengan Canva, berhasil kan? Nah, sekarang kita buktikan lagi iCard atau kartu video yang keempat, yaitu di menit ke-6. Kita cari menit ke-6. Menit ke-6. Ya, mendekati sini. Kita play. Ya, menit ke-6, apakah di sini nanti muncul? Kalau muncul saya stop dulu ya. Ini dia ya. Kartu yang ke-6 yaitu membuat piagam atau sertifikat dengan Canva. Berhasil kan? Dan kita buktikan kartu yang ke-5 yaitu di menit yang ke-8. Menit yang ke-8. Nah, di sini mendekatinya sini. Kita play. Apakah muncul juga? Kita tunggu ya. Nah, ini dia ya, direkomendasikan membuat infografis materi pelajaran dengan Canva. Jadi kelima-limanya kartu atau iCard yang kita buat di video channel YouTube kita ini semuanya bisa tampil ya. Demikianlah cara menambahkan iCard atau kartu dalam video di channel YouTube kita. Guru YouTuber harus bisa menambahkan kartu di video YouTube channelnya ya. Mudah kan, tidak susah ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.